Dewan Pengkreditan Rakyat DPR, masihkah Anda percaya kepada mereka? Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tiga hal utama. Yang pertama, tentu kita akan membahas bagaimana fenomena yang marak terjadi kemarin, anggota dewan ramai-ramai menggadai SK mereka ke pihak bank. Dan yang kedua, kita akan melihat fakta data yang ada di dalamnya, meliputi kredit dan bunga pinjaman kepada bank itu sendiri. Dan yang ketiga, kita akan melihat dampak atau konsekuensi logis kepada masyarakat itu sendiri. Sejak 5 sampai dengan 8 September 2024 kemarin, teman-teman sekalian, kita menyaksikan fenomena ramai-ramainya para anggota dewan untuk menuju bank melakukan satu pinjaman. Fenomena ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Bandung, Medan, Malang, Jombang, Pasuruan, Nusa Tenggara Timur, dan seterusnya. Dan fenomena itu ditengarai sejak tahun 2014 sampai dengan 2024. Dan proses peminjaman yang dilakukan atau penggadaian SK itu, teman-teman, dilakukan untuk jaminan keuangan mereka. Para anggota dewan, teman-teman sekalian, bukan hanya dari tingkat daerah, tapi dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat, itu melakukan pinjaman yang sama. Jadi, pengajuan SK untuk peminjaman tadi, itu dilakukan secara beramai-ramai. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Database aktivis peneleh setelah memahami dan melihat fenomena ini, teman-teman sekalian, keuntungan bank itu diproyeksi selama 5 tahun sekitar 26,34 triliun beriringan dengan bunga pinjamannya yang akan diperoleh oleh bank itu sekitar 8,125 triliun. Dan fenomena itu, teman-teman sekalian, menjadi satu gambaran kepada kita betapa kalkulasi keuangan yang didapatkan oleh anggota dewan selama proses memberikan jaminan SK-nya ke pihak bank. Sayangnya, teman-teman sekalian, semua fenomena yang memprihatinkan itu bagi para anggota dewan telah dianggap sebagai satu hal yang lazim, bahkan telah dinormalisasi. Mari kita cek apa yang menjadi argumen-argumen mereka. Pertama, mereka menyebut semua itu karena terpaksa atau terdesak akan kebutuhan finansial. Karena gaji pokok dan tunjangan mereka itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan keluarganya. Kita lihat argumen yang kedua. Ada yang mengatakan hal ini terjadi di mana-mana. Jadi seolah lumrah terjadi begitu, yang fenomena seperti ini di Indonesia. Bahkan dianggap tidak melanggar hal-hal yang sifatnya hukum atau asas hukum itu sendiri. Dan ada juga yang mengatakan bahwa fenomena ini lazim terjadi di negara-negara berkembang, contohnya yang ada di Indonesia. Sebuah fenomena, teman-teman sekalian, yang dianggap lazim atau lumrah oleh para anggota dewan, sebetulnya bisa kita ungkap sisi gelapnya ini dengan sebuah perincian. Di antaranya, melihat kalkulasi perhitungan, bagaimana proses kredit yang mereka lakukan, sekaligus dengan menghitung kalkulasi bunga total selama 5 tahun. Dan suku bunga yang dilakukan, baik dari kredit sampai dengan bunganya, teman-teman, itu memang bervariasi. Yang pertama dari 7%, yang kedua itu di angka 10,96%, dan yang ketiga angka tertinggi 12,38%. Dalam durasi rentan waktu 5 tahun, sebetulnya, teman-teman sekalian, pihak bank ini melakukan satu panen raya yang tanpa sadar sebetulnya kalau kita lihat dan kita perhatikan, itu mengekang anggota dewan yang sebetulnya dia punya koneksi dengan rakyat itu sendiri. Mari kita lihat data rinciannya bersama-sama. Menghitung total anggota DPR RI seluruh Indonesia, teman-teman sekalian, kami mengambil 10%-nya untuk menghitung kalkulasi kredit dan bunga pinjaman
DPR RI kepada bank itu menghasilkan angka kreditnya teman-teman itu 875 miliar dengan bunga 306 miliar. Tonton bisa bayangkan dengan angka yang demikian itu kalau seandainya dialokasikan sebenar-benarnya untuk kesejahteraan rakyat itu betul-betul bisa terwujud. Berdasarkan data tadi teman-teman sekalian, kami menganggap para anggota dewan itu telah berkhianat kepada kepercayaan rakyatnya sendiri. Kenapa berkhianat? Kita bisa lihat dari dua hal. Pertama, teman-teman, hal yang seharusnya dilakukan adalah menyampaikan kesejahteraan rakyat sendiri, tapi justru sebaliknya yang terjadi. Dia menggunakan posisi dan jabatan itu untuk apa? Untuk menggalang keuntungan pribadi, bukan khalayak umum. Yang kedua, pengajuan SK atau menggade SK yang dilakukan oleh para anggota dewan itu berpotensi besar untuk terjerat korupsi karena dia diikat oleh jaminan bank yang bisa jadi di tengah masa jabatan dia tidak sanggup untuk membayarnya. Fakta ini teman-teman sekalian itu dipaparkan sangat jelas oleh KPK mengabarkan bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2023 kemarin, level pertama kasus korupsi terbanyak berdasarkan profesi dan jabatan itu anggota dewan, baik dari DPR RI sampai dengan DPRD Kabupaten Kota. So, teman-teman sekalian, Dewan Pengkreditan Rakyat, masihkah kita percaya kepada mereka?